Lucio. Kakang suami saya yang tewas terbunuh oleh orang-orang Kalisengoro yang dipimpin oleh Kidadap Ayam. Kakang kembali akan membalaskan dendam atas kematian kakang. Juga membalaskan dendamku untuk membunuh orang-orang yang telah membuat hidupku sengsara. Kau tentu ingat padaku, Surakerti. Manusia? Ya, aku. Aku adalah dendam abadi yang akan terus mencari mangsa. Gerak dan langkahku adalah tangan-tangan iblis yang mahasakti. Mau apa lagi kau kemari? Kau sudah melakukan perbuatan yang paling biadab di dunia ini. Aku mau menjemputmu. Kau mau mempermainkan aku? Iblis yang harus dibinasakan. Bangun, Bo. Ada apa? Bo, saya mendengar suara ayah berteriak-teriak. Kemudian seperti suara anjing hutan. Lalu disusul seperti suara burung gagak. Mungkin kamu mimpi, Dok. Tidak, Bo. Ayo kita ke kamar ayah. Saya takut ada apa-apa. Ayo, Bo. Ayah kemana, Mbok? Dok, lihat. Izinkan saya masuk. Saya ingin bertemu dengan Raden Pabelan. Sebentar saja. Tidak bisa. Kamu harus menunggu di luar. Apa Gusti Pabelan berkenan menerima kamu atau tidak? Tolonglah. Jangan main selonong saja. Tolonglah saya ke di sini lain sama di desa. Tolonglah, saya kekasihnya. Saya ingin bertemu dengannya. Saya dari desa Jatingarang. Tolonglah, saya ingin bertemu dengannya. Tidak bisa.
Semut, lepaskan. Gendeng, Cahiki. Lepaskan saya. Lepaskan. Mana mungkin Gusti Pabelan punya kekasih wong deso. Tunggu di sini, nanti saya laporkan. Ya. Duh. Ada ribut-ribut apa, Tondo? Hamba kurang jelas, Gusti Sepuh. Tapi sekilas hamba mendengar, gadis itu mencari Gusti Raden Pabelan. Oh. Ya sudah, sana. Iya. Pabelan, Pabelan. Kamu kok gak bosan-bosannya mempermalukan orang tua? Siapa orang itu? Anu Gusti Putri, orang gendeng itu ingin bertemu dengan Gusti Nom Raden Pabelan. Suruh dia masuk. Sendiko Gusti. Ayo, kamu disuruh masuk sana sama Gusti Putri. Kamu mesti hati-hati loh kalau ngendiko sama priaku. Yang sopan, jangan asal jeplak. Siapa namamu? Hamba Woro Sunggi, Gusti. Ada perlu apa kamu mencari anakku, Pabelan? Raden Pabelan sudah menyalahi janji, Gusti. Beliau berjanji 3 hari sekali mengunjungi hamba di desa Jatingarang. Tapi sudah sebulan ini tidak datang lagi. Biasanya dia selalu datang. Enggak, Gusti. Sudah cukup lama kami berhubungan. Pabelan sangat sibuk akhir-akhir ini, Nduk. Banyak urusannya. Tidak hanya mengurusi kamu saja. Hamba bisa mengerti, Gusti. Namanya juga Priagung. Tapi meskipun hamba rakyat biasa, hamba tidak bisa dipermainkan begitu saja. Segala sesuatunya harus jelas. Janji harus dijunjung tinggi. Apalagi janji seorang satria. Pabelan menjanjikan apa sama kamu, Nduk? Beliau berjanji mau mengawini hamba. Itu kenapa hamba menyerahkan semua yang beliau minta. Jadi wanita kok murahan begitu, Tondo? Mestinya kamu juga harus menggunakan pikiranmu. Berkaca. Apa mungkin janji itu bisa terlaksana? Kalau sekiranya janji itu tidak masuk dalam nalarmu, ya kamu jangan percaya. Artinya janji itu janji gombal. Ini kok main sabet saja? Atau kamu ingin memeras keluargaku?